Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju mundur sing penting selamat. Apa kabar lur? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Lur, sekarang saya berada di Terminal Polris Tangerang dan pada video kali ini kita mau ngetrip ngeblong santuy angkatan pagi menggunakan bus GHTS double decker ini yang X pameran Jetbus 5 SDD. Mantap sekali. Dan sebelum kita berangkat, yuk kita lihat dulu seperti apa sih dalamnya, semewah apa sih dalamnya. Yuk kita masuk dulu ya, kita lihat dulu lor. Nih double decker GHTS 096. Permisi. Oke, makasih. Sudah dibolehin. Dari pintu depan ya kita masuknya, dan di sini sudah ada kursi suite class tapi 1-1-1, so pasti sudah nyaman, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Di sini ada bagian AC-nya. Yuk kita lanjut. Dan di sini bagian eksekutif ya lur, cuman yang bagian depan ini itu tidak ada legresnya. Yang ada legresnya ini yang di sebelah sini ya, so pasti bisa seluncuran, nyaman, mantap, super top ya, atau eksekutif plus. Dan sebelum kita naik, di sini lur ada toilet. Mantap sekali toiletnya di sebelah sini ya lur. Dan langsung saja yuk kita naik. Nah sekarang kita sudah berada di atas ya lur, tepatnya di bangku pertama atau bangku paling depan ya. Kalau duduk di sini lur, so pasti menang banyak dan enak banget karena pemandangannya sangat luas. Dan di sini cuman terhalang ada tulisan Jetbus 5 sama GHTS saja, dan nggak ngaruh sama sekali lah ya, tetap pemandangan paling enak. Nah sekarang kita lihat ke belakang, seperti ini dia lur. Wis, kita langsung maju. Di sini ada Adi Putra, tulisannya ada legresnya semua di sini, seperti super top atau eksekutif plus, pokoknya dijamin so pasti nyaman sekali. Sampai belakang sono nih selonjoran top mahkot pokoknya ya. Dan di sini ada pintunya. Sekarang kita turun lagi. Jadi itu tadi ya lur, fasilitas dari busnya ini. So pasti lur, kalau yang aslinya realnya itu lebih mewah lagi, lebih nyaman lagi, lebih mantap lagi. Versi gamenya aja sudah cakep, apalagi aslinya. Oke. Oh my god. Dan yuk langsung saja kita berangkat. Tapi sebelum berangkat lur, kita berdoa dulu. Nanti. Macam tak betul je budak ni. Kita tutup dulu bagasinya baru berdoa. Jalan masuk, kita tutup dulu bagasinya ya. Nah, krep, krep. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah di sahurulana hatawa mafuna lahum krinina wa inna ila robbina lamun kualidun. Amin. Nah, kita tutup pintunya. Krep. Yuk, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur ya. Ini angkatan pagi lor, kita berangkat jam 6 nih, ada kelihatan kan? Awas, di sebelah kiri kita ada Harapan Jaya XDD, sebelah kanan Kurnia. Angkatan pagi lor, waduh ini macet. Ada apa ini? Ya, seperti biasa kita hilangkan aja. Nah, rute kita kali ini lur, kita mau ke Malang ke Terminal Arjosari ya, tujuan terakhirnya. Kita mau ke Terminal Pulogebang. Habis itu ke Bekasi, habis ke Bekasi ya, agen Bekasi, lanjut langsung ke Malang, langsung full tol ya. Dan pada video kali ini kita akan bikin dua part ya. Yang part pertama menggunakan map Injir XJRR, dilanjutkan dengan map ASM, nanti kita sampai Semarang itu di part pertama. Dan part keduanya kita menggunakan map Masugo ya, langsung sampai Terminal Arjosari Malang. Oke,
Volvo guys, jangan khawatir, jangan takut. Ya kali Volvo nggak kuat nanjak ya kan. Yuk buka. Nah, tenang. Sudah pro, drivernya sudah pro. Yuk sekarang kita menuju ke ini lor, Pulau Gebang. Oh ya, untuk skema ini lor, apa namanya, kamera yang pertama di sini ya, kita menggunakan kamera sopir atau driver ya seperti saat ini. Nanti kalau udah di tol, full tol, nanti kita akan sebagai penumpang dan naik di atas. Jadi biar enak lor melihat pemandangan yang sangat indah ya. Nah, terminal Pulau Gebang lor, itu ya. Kita mau naik ke situ lor. Masuk terminal dulu ya lor. Ini pagi, masih pagi banget ini. Wah, anjay, terminal Pulau Gebang. SDD angkatan pagi dari terminal Poris menuju ke Malang. Jadi kita perjalanan kurang lebih 800 atau 900 km. Kita masuk sini, awas. CV5 SDD GHTS datang. Kita cuman sebentar ya di sini ya. Sip. Ya, penumpangnya lagi pada naik loh, tapi nggak kelihatan. Tenang, hanya orang-orang tertentu yang lihat ya. Udah yuk langsung saja yuk kita berangkat wes. Biji tantin ya loh. Tutup sih pintunya. Yuk kita berangkat dari terminal Pulau Gebang. Ini udah jam 6.42 ya, karena pasti pagi lor, jadi apa namanya, nggak terlalu macet kalau pas pagi banget ya. Kita menuju ke Bekasi. Nggak macet piye dah mas, tengok nah. Nah, kita keluar dari Bekasi Timur lor. Ini keluar tol Bekasi Timur maksudnya ya. Yo. Hop. Kita menuju ke ini lor, Agen. Agen yang ada di Bekasi ya. Hop. Yuk naik yuk. Ini kita lagi nunggu penumpang ya lor, di agen Bekasi sini. Kita nggak masuk terminal, tapi di agen aja. Nah udah semua naik. Yuk masuk. Kita berangkat lagi. Mundur dulu lor. Mundur. Awas. Ini sebelah kiri kita ini ada Rosalia Indah ya, agen Rosin. Dan ini agen Harapan Jaya, tadi sebelum Harapan Jaya ada Sinar Jaya. Kita menuju ke Malang lur, sekarang kita full tol, mantap.
Habis ini nanti kita di mana ya? Pokoknya habis ini saya di atas menikmati pemandangan pagi hari. Mantap. Wait a minute. Who are you? Nah, sekarang kita sudah di lantai atas ya, Lur. Pas bagian depan sendiri dan saatnya kita menikmati perjalanan. Ini warnanya kayak gini karena terhalang kaca ya Lur. Tapi bagus, jadi nggak terlalu silau. Nah, ini sekarang kita sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Kita berada di belakang bus apa ini? Kalisari SR3. Cakep ya view-nya ya kalau kayak gini ya. Sumpah berasa banget anjay. Kita jalan. Berasa sih masih antur. Tuh BCU tadi, Java Trans tadi. My heart rages around like an ocean in my head.
Cipali ini tuh lumayan mengerikan ya, Lur. Masyaallah. Tapi lalu lintas lumayan ramai sekali. Baik sana ataupun sini ya, tapi lebih ramai sono sih. Masih lebih ramai arah ke Jakarta, Lur. Jadi orang yang mau ke Jakarta tuh masih banyak sekali. Gerbang tol Cipali. Oh, Palimanan ya maksudnya ya. Ini gerbang tol Palimanan. Ini kita di belakang HR. Yuk. Gaskeun masih. Kita sudah melewati gerbang tol Palimanan. Wis, kiri kita itu. Kalau nggak salah Eka ya. Tahan bro, tahan. Kita berjajar aja tuh. Sebelah kiri lor, lihat dah. Iya Eka. Monggo masuk. Eh, cuantik banget tuh kalau sampean masuk Eka. Ini lurus, ini lari bareng banyak bus. Tapi saat ini kita bareng Eka. Tadi suruh masuk nggak mau, sekarang saya duluan dong. Ini ketemu HR. Loh, HR yang di depan kita tadi mana? Udah melesat. Masya Allah. Cepet banget melesat ya. Nah, sekarang kita lagi isi solar ya, Lur ya. Nah, di sini Lur tepatnya. Nih, sekarang kita isi solar di sini. Nah, video part 1 ini kita sampai di terminal Kali Kangkung sini dan nanti akan melewati jembatan Kali Kuto di Weleri sini ya. Pasti sensasinya cakep betul. Nah, udah selesai, yuk kita naik lagi Lur di atas ya. Kita berangkat lagi Lur. Ini menuju ke terminal Kali Kangkung. Itu kenapa ya tuh truk? Oh, alhamdulillah kita dikasih jalan duluan ya. Widih, cakep Sinar Jaya SDD. Top ya. Sekarang
Sekarang kita sudah berada di Jawa Tengah, Lur. Ini menanjak ini. Berasa soalnya. Tapi Volvo mah enteng. Pulau Gebang, Pekalongan. Mepet ini sumpah. Sama-sama tinggi ya. CB2 sama CB5. CB2 apa CB3 sih? Oh, CB3. Kita ngebahu lor. Akan tunggal aja ya. Anjay, shit. Cakep, cakep, cakep ya. Alhamdulillah ya. Habis bahu langsung kanan mentok. Kalau nggak saya juga nggak ada. Yuk ngebahu lagi biar agak sat-sat gitu ya. Awas, hati-hati pokoknya ngebahu di sini loh. Ini saya menggunakan feeling aja ini. Tapi kalau nggak dicoba ya nggak bisa toh. Dan nggak tahu. Ada rest area. Masuk kanan, aduh kita masuk kanan, ini mobil masuk kanan juga. Wih, ada Pajero. Yuk selawatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Pajero. Oh, jembatan Kali Kutonya udah kelihatan loh. Selek banget sih tadi. Kita ke kiri. Sekarang jadi sopir lagi lor. Kita sudah mau sampai. Hujan, cuaca hujan. Subhanallah petire. Ih, ngeri.
bener-bener basah ya jalanannya ya. Namanya juga hujan masih ya basah toh. Pas banget. Lali mau nggak tak ganti jamnya? Ah, payah. Wes los lah ya. Lali nggak diganti jamnya lor. Asem. Makanya kok peteng ternyata lali nggak diganti jamnya. Jadi tolol. Antes kok peteng ternyata jam 5:30. Wes los ya. Semarang. Alhamdulillah lur, Semarang hujan ya. Dan videonya cukup sampai di sini dulu dan akan kita lanjutkan nanti di daerah Jawa Timur sampai di Terminal Arjosari Malang. Dan sekarang kita berada di Terminal Kali Kangkung, penumpang pada turun, monggo silakan turun. Di samping kita ada HR Fata Morgana. Ya lur, sebelum kita akhiri videonya, silakan misalkan ada kritik dan juga saran seperti apa videonya, saya tunggu di kolom komentar. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.